Mencoba sensasi makan di atas ketinggian 50 meter, Sylvia mah heboh dan tak bisa berhenti berteriak. Restoran melayang di kawasan Jakarta Selatan nampaknya cukup menarik perhatian publik. Wahana bernama Long in the Sky tersebut menawarkan pengalaman bersantap di udara yang pastinya berkesan. Long in the Sky pastinya membuat banyak orang penasaran, tak terkecuali pasangan King Nazar dan Sylvia mah. Melalui video yang diunggah di akun Instagram Sylvia mah, keduanya diketahui mencoba atraksi yang berada di kawasan Semienggi itu. Bersama King Nazar, Sylvia mah mencoba konsep makan yang baru, dihadirkan ke Indonesia setelah sebelumnya hadir di banyak negara. "Ntar dulu beb, aku juga takut," kata Sylvia mah pada King Nazar seperti dikutip dari kanal YouTube King Nazar. "Ini goyang gak sih?" "Emang goyang," tanya Sylvia mah lagi penasaran. Berbeda dengan Sylvia mah yang terlihat santai, King Nazar justru terlihat takut dan sempat meminta turun. "Sayang, kita turun aja," ucap King Nazar. "Sayang, jangan gitu, aku juga takut, aku takut banget sumpah. Aku dari tadi gak sederen loh," kata Sylvia mah. Sylvia mah mulai panik saat mulai berada di atas, bahkan sempat enggan makan hidangan yang disajikan. "Mas, ini emang goyang-goyang gini, gue pikir gak bakal goyang-goyang gini. Ini goyang," ucapnya panik. Tak seperti sebelumnya, King Nazar justru terlihat lebih kalem dibanding Sylvia mah, bahkan sempat berbeda. Kali menggoda Sylvia mah terkejut mengetahui mereka akan berputar di atas. "Muter kemana nih?" tanya Sylvia mah panik. "Jadi entar," katanya kayak gasing, ucap King Nazar tertawa menggoda Sylvia mah. Sylvia mah juga sempat berteriak panik minta turun, yang hanya membuat King Nazar semakin tertawa melihatnya. "Aduh, sakit tangan gue ditarik," ucap King Nazar yang hanya bisa menahan sakit karena tangannya diremas. Senyum Sylvia mah mulai terlihat ketika tempat duduknya tak lagi bergoyang. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Masih teringat jelas di benak publik tentang pengakuan King Nazar yang sudah menikah siri, terlebih dahulu dengan Sylvia mah. Ya, dari pengakuan itu, King Nazar dan Sylvia mah pun langsung menuai banyak hujatan dari publik. Pasalnya, King Nazar dan Sylvia mah dinilai telah membohongi publik dengan rangkaian acara pernikahan yang begitu panjang. Hujatan demi hujatan pun terus diterima oleh Sylvia mah dan King Nazar. Tak hanya itu, tanggal pernikahan siri keduanya pun sempat menjadi teka-teki. Tentu hal ini menyisakan tanya di benak publik yang kian menjadi-jadi. Tak ayal hujatan dari netizen pun lagi bisa terbendung. Namun, baru-baru ini terkuak alasan King Nazar memutuskan untuk menikah secara siri. "Sebelum kita nikah secara agama dulu, kita sudah memikirkan konsekuensinya pastinya," ujar King Nazar. "Karena saat itu kita udah menetapkan nikah secara negara, kapan dan sudah ditentukan tanggalnya," lanjut dia. King Nazar pun mengungkapkan alasan menikah secara siri lantaran takut dengan sang pencipta. "Namun, kita terpikir bahwa kita sudah siap dengan konsekuensinya, dengan apa yang akan terjadi," ujarnya. "Namun kita punya prinsip bahwa kita lebih baik dihujat manusia atau dibenci manusia daripada dibenci sama Tuhan," jelas King Nazar. Ternyata berita di atas ini direspon keras oleh King Nazar dan Sylvia mah lewat akun pribadinya bahwa berita itu benar-benar hoax. "Bagi para penggemar saya dan King Nazar, jangan percaya berita seperti itu. Berita itu hanya dibuat oleh-oleh netizen yang ingin menjatuhkan kita," ucap Sylvia mah. Itulah berita yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. King Nazar buat pengakuan acara nikah dengan Sylvia mah jika tak terhalang perbedaan agama. Perbincangan soal hubungan King Nazar dan Sylvia mah masih terus bergulir. Sudah cukup lama berpacaran. Yang terbaru, sebuah fakta terungkap jika King Nazar sepertinya benar-benar jatuh cinta pada Sylvia mah. Hal itu terungkap dari dalam sebuah konten video milik YouTube channel Boy William yang diunggah beberapa waktu lalu. Rasa penasaran Boy William terhadap hubungan Sylvia mah dan King Nazar semakin memuncak setelah keduanya diterpa kabar. Makin mesra detik-detik malam pertama Sylvia mah dan King Nazar di Korea. Intip momen spesialnya. Sylvia mah dan King Nazar ke Korea berdua, belum mandi sudah sarapan.
Sylvia Ma pernah mengungkapkan bahwa dirinya ingin pergi berdua saja dengan King Nazar beberapa waktu lalu. Keduanya mengaku sudah sangat lama tidak pergi berdua dan bahkan kesulitan mengingat kapan kali terakhir mereka melakukannya. Harapan Sylvia Ma akhirnya terkabul juga setelah merayakan ulang tahun istimewa mereka. Sylvia Ma dan King Nazar berkunjung ke Korea kali ini. Mereka hanya pergi berdua saja. 1. Langsung sarapan. Sylvia Ma dan King Nazar tiba di Korea di pagi hari tanggal 23 April 2023. Pasangan selebriti ini langsung menyapa negeri Korea dan para penggemarnya melalui unggahan Instagram.